aku tahu ini hanya cobaan untuk kamu dan Clara. Tapi aku juga yakin kamu dan Clara pasti bisa melaluinya. Tapi kamu harus sabar, kamu bapaknya. Andis, kamu pikir mentang-mentang kamu pernah dekat sama aku, kamu berhak, ya, sok-sok baik sama aku? Ini justru semua gara-gara kamu dan anak kamu datang ke kehidupan saya. Kalau kamu nggak datang sama anak kamu ke dalam kehidupan keluarga saya nggak akan pernah berantakan seperti ini. Aku nggak pernah bermaksud untuk merusak kebahagiaan kamu dengan Clara. Nggak sama sekali. Aku tuh cuma prihatin itu aja kok. Ada hubungan apa antara kamu dan Bu Andis, Mas? Maaf, Citra. Berhubung kamu sudah melihat ini. Oke. Aku mau bilang bahwa sebenarnya aku dan Roy, kami dulu pernah tanya sekali lagi sama kamu, Mas. Kamu jawab, ada hubungan apa antara kamu dengan Bu Andis? Jawab. Roy, kamu harus bilang. Sebenarnya aku dan Roy dulu pernah pacaran. Dan aku adalah korban pertama Roy. Ya kan, Roy? Jelaskan ke Citra bahwa aku adalah korban pertama kamu. Kamu pernah pacaran sama Bu Andis? Kalian? Aku minta maaf sama kamu, Citra. Kalau aku gak pernah ngomong sama kamu dari awal, karena aku takut kamu akan salah paham. Tapi kamu sendiri sekarang sudah merasakan sifat asli dari Roy. Dia ini bukan laki-laki yang setia. Buka aja semuanya! Buka! Aku juga sama Citra udah bercerai. Percuma aja kamu ngomong kayak gitu. Sekarang terserah kalian berdua. Aku udah gak peduli. Terserah kalian mau berpendapat apa. Ya, aku yang ikut campur. Citra, aku minta maaf. Tolong mengerti bahwa itu adalah masa lalu. Sepertinya Andis punya rencana gak bagus nih sama Citra. Aku harus awasin dia terus. Dan kalau aku bisa bongkar keburukan Andis di depan Citra, maka aku akan dapatkan kepercayaan Citra sepenuhnya.